Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Dolan Bareng Haji. Saat ini aku berada di stasiun Tawang Semarang pukul 2 malam, 2 dini hari. Aku mau pergi ke Jakarta menggunakan kereta api Majapahit relasi Malang Pasar Senen. Pokoknya ikutin terus rangkaian video ini sampai aku sampai nanti di stasiun Pasar Senen Jakarta. Ini adalah suasana stasiun Tawang Semarang jam 2 pagi, guys. Banyak ya para penumpang yang mau naik, mungkin naik kereta api Majapahit ya, seperti dengan aku juga. Kereta api Majapahit adalah rangkaian kereta api ekonomi relasi Malang Pasar Senen Jakarta. Kalau dari Malang sendiri berangkatnya itu jam 18.45. Sementara itu nanti sampai di Semarang itu sekitar jam 2 pagi lebih dari 20 menit dan berangkat itu jam 2 pagi lebih 25 menit, jadi sekitar 5 menitan lebih dikit lah untuk berhenti di stasiun Tawang Semarang ini. Sekarang ini nggak perlu pakai boarding pass ya guys, aku pakai face recognition yaitu pengenalan wajah, tapi ini daftar dulu jadi nggak perlu antre kalau mau masuk ke area ruang tunggu di bagian dalam stasiun, jadi nggak perlu cetak boarding pass kemudian ngantri di petugasnya, gampang kan. Nah, ini adalah suasana ruang tunggu stasiun Tawang Semarang di bagian dalam. Di peron 3 atau 4 itu ya, di seberang sana itu ada kereta api malam mau ke Surabaya kayaknya, cuman aku nggak tahu ya itu kereta api apa. Itu udah mau diberangkatkan. Akhirnya kereta api Majapahit relasi Malang Pasar Senen datang juga. Beginilah suasana tempat duduk di dalam rangkaian kereta api Majapahit ini. Oh ya, kereta api Majapahit ini adalah kereta api ekonomi plus ya, jadi kayak semacam premium gitu. Untuk konfigurasi tempat duduknya itu dua-dua saling berhadapan. Biasanya kalau yang ekonomi biasa itu berhadapan itu 2-3. Kereta api ekonomi premium atau plus itu adalah kereta api ekonomi yang tidak disubsidi ya guys. Nah, ini aku memilih tempat duduk 17A karena aku pengen duduk di dekat jendela searah laju kereta api. Di sini yang menarik untuk kereta api Majapahit ini dapat ini loh, dapat bantal, kemudian colokannya ada dua juga. Nah, ini adalah kondisi toiletnya. Standar sih ya, ada toilet duduk, ada wastafel kecil, ada kaca, kemudian airnya menyala sih dengan sempurna, enggak kekurangan air. Kemudian ada sabun juga, ada tisu juga. Kemudian di sini terdapat beberapa tulisan larangan selama di kereta api. Harus dipatuhi ya, kalau enggak bakalan kena sanksi. Ini kereta apinya sudah berjalan meninggalkan kota Semarang. Yus ya, pokok men ikutin terus video ini, tonton sampai akhir. Nanti aku mau istirahat, mau tidur karena aku dari pagi itu belum tidur sampai jam 1 malam. Kenapa nggak tidur? Karena aku takut kebelabasan guys, jadi ya terpaksa nggak tidur dan tidurnya nanti di kereta aja sampai pagi besok. Aku mau tidur dulu. Potret.
Demikian potret yang selamat bagi pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan satu lagi kereta api Majapahit akan segera tiba dan berhenti di stasiun Cirebon Rojakan. Bagi anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon Rojakan, sebelum turun periksa dan teliti kembali barang bawaan anda, jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Jadi keselamatan anda kami bawa untuk tidak membuka pintu-pintu kereta sebelum kereta apinya benar-benar berhenti sempurna di peron stasiun Cirebon Rojakan. Dan untuk akses peron pintu keluar stasiun Cirebon Rojakan berada di sebelah kanan arah kedatangan kereta api anda. Kami informasikan pula nantinya kereta api Majapahit akan diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon Rojakan tepat pada pukul 5:42. Nantinya kereta api Majapahit akan diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon Rojakan tepat pada pukul 5:42. Majapahit akan tiba di tujuan akhir perjalanan stasiun Pasar Senen. Sesaat lagi kereta api Majapahit akan tiba di tujuan akhir perjalanan stasiun Pasar Senen. Kami persilakan anda untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang bawaan anda. Jangan sampai ada yang tertukar atau tertinggal dalam rangkaian kereta. Demi keselamatan anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta benar-benar berhenti. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Sesaat lagi stasiun akhir Pasar Senen. Akhirnya sampai juga guys di stasiun Pasar Senen. Terima kasih yang sudah
nyimak video aku dari awal sampai selesai. Semoga bermanfaat ya. Akhir kata aku ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian mau jalan-jalan, jangan lupa.